Welcome back again with me guys. Siapa nih WA? Nah, balik lagi channel gua. Kali ini gua mau keluar bentar ya. Ini motor gua. Gua sekarang mau pakai motor kakak gua. Gak ada, cuma mau beli paketan doang nih. Mau beli kuota. Kenapa suara gua kayak gini? Ya cinta anjir. Nah sekarang gua pakai celana pendek anjir. Oh ya, gua ini baru keluar lagi. Ya karena kemarin-kemarin ya gua agak males mau keluar gitu. Ya kenapa? Ya gimana ya? Inilah kalau jadi konten creator guys, kayak apalagi pas adsense gue sekarang lagi turun ya. Viewer juga lagi turun, jadi kayak agak-agak males anjir lah. Gue pakai celana pendek panas cuy, ini di siang bolong lah, panas boy. Gue cuma mau beli paketan aja, beli kuota gitu. Oh ya sebelumnya seminggu kan gue nggak keluar tuh. Gue nggak ada sih, nggak kemana-mana ya. Kami tapi ngumpulin mood buat ngevlog gini itu males banget anjir lah. Tapi kenapa kok sekarang kayak tiba-tiba pengen aja. Dalam seminggu nih ngevlognya sih yang bolong lagi, cuma beli mau beli paketan doang sih. Panas boy. Mana gak pakai celana panjang, gak pakai sarung tangan kan? Jangan ditiru guys. Ini lagi motornya gak ada spion anjir lah. Gue mau ngambil uang dulu. Gue mau lihat dulu sih, tapi kalau rame ntar gue nggak mau ngambil uang di ini nih Indomaret. Malu anjir lah. Gue helm full face-an masuk. Ini mau lepas helm tuh males. Karena gue lagi ngonten guys, kalau gue nggak lagi ngonten ya gue ini gue lepas. Lagi perbaikan ya ini Indomaret. Masa ini setir lah. Sama ngambil sih ini anjir. Enggak. Gua agak malu anjir. Gini nih, kalau orang maluan. Mau apa-apa aja malu. Gue sih sebenarnya bingung guys, mau bikin konten apa gitu. Gue bingung sebenarnya cuy gitu. Ya udah dari dulu gue mau berhenti YouTube ya gara-gara gue bingung mau bikin konten apa ya gitu. Pas gak ada konten tuh bingung gue. Gak enak, gimana ya? Kayak ada beban pikiran terus. Tapi udah cair kok. Tapi adsense gua turun. Terus gua sekarang mikir gimana caranya adsense gua naik lagi gitu. Gimana cuy? Sedangkan viewers lagi turun kan. Ya jadi agak susah. Suara kok kayak gini ya? Ah, panas, gua enggak kuat cuy di luar ini apa? Apa ya? Lama-lama sumpah panas banget lah. Gua tapi mau ngambil ATM di mana? Yuk. Kalau di kiri gak ada. Panas, oi, gua harusnya pakai sarung tangan lah.
Kok ada uang receh gak sih? Tuh, mesti ada tukang parkirnya, Bang. Jangan, ntar gue lihat ada uang receh gak sih gue. Kalau ada mah gak apa-apa deh. Harusnya gue bawa dari rumah. Iskah. Selwet. Aduh. Panas. Ada 1000. Ini 100 anjing. Wah, ada 1000 guys. Nih, gue gini nanya. Waduh. Gue saranin jangan pakai celana pendek. Kalau lu mau keluar siang-siang bolong kayak ginian. Sumpah lu, padahal gue dulu emang enggak suka ya. Keluar pakai celana pendek terus di siang-siang gini panas anjir lah. Baik banget tuh parkirnya. Ah, di sini ngambil 100.000, cuy. Enggak bisa ya 150. Mesti. Enggak bisa ngambil 150 di sini. Bang, gua nge-record gak? Iya, nge-record. Buh, KTP. Malah KTP. Enakan di sini ya. Dingin daripada di luar panas kayak dia. Tapi dingin-dingin enggak enak juga, cuy. Ada. Ya udah. Oke. Gua siap, Pak. Oh, ternyata banyak, guys. Uang receh gua banyak tapi 300 anjir lah. Iya. Yeah. Nah, gua langsung cabut aja, guys. Kayaknya motornya si bapak ini CBR deh. Keren juga. Nih, Aero keren nih. Aero bagus ya. Gua pengen ganti Aero aja, guys. Karena gua udah gak punya Matic. Karena gua udah gak punya motor Matic gitu. Jadi setelahnya gua harus beli Matic sekarang biar enak ngebucin atau apalah. Pikirannya malah ngebucin anjing. Dadah, gua berhenti di sini. Ini garis polisinya mana ya? Panas. Aduh, lama terus, bukan ngiri. Oh my god, panas, oi. Gue ngevlog kali ini karena ya gue gabut, gak ada kuota di HP gue. Jadi gue pengen beli aja, terus kalian aja ya bikin konten teman-teman. Tapi ntar gak tahu gue thumbnailnya apa ya. Jalan-jalan di sore hari Probolinggo yang panas pol. Agustus panas pol. Yoi mame miring. Wah, motor apa tuh? Ninja kah? Panas bang. Tapi kalau naik Matic ya gimana ya guys ya, tapi kayak kurang keren aja ya. Mikirnya lu keren terus bang, lu harus lihat fungsinya lah.
Cuma sekarang nggak ada Matic kan, lo harusnya beli Matic ntar. Iya, gue pengen beli Matic sekarang. Ntar lah, gue nggak tahu tapi mau Matic apa. Dan ntar tuh Satria gue jual. Perjuangan banget dapet tuh motor. Motor teman gue pas lagi galau-galaunya. Gue galau sama tuh motor anjir. Malah nangis. Gimik enggak gimik. Tapi emang sih kalau tuh motor ya gimana ya, teman gue pas lagi galau juga, pas lagi apalah gitu. Gue galau sama dia ngebut-ngebut di jalan anjir lah gitu. Makanya ntar kalau gua pakai meeting terus gue galau gimana ya? Mungkin lebih ininya gua kalau ke luar kota kali ya. Beli apa ya? Gua di rumah enggak ada es sih. Gua pengen beli es tebu aja biar dua. Soalnya kalau es anu satu ya. Tapi enggak apa-apa sih, ntar buat thumbnail aja, Bos. Rp6.000 ini susu. Ini gue ngerekod dari tadi entah berapa menit udah, tapi ntar jadinya 15 menitan lah. Capek banget jadi motovlogger. Harus nyari konten, ngabisin bensin. Woi woi, panas woi, gue salah. Gue harusnya pakai celana panjang. Nggak celana pendek kayak gini. Paha gue panas, boy. Kalembus. Udah gue capek, guys, mau ngomong. Aduh. Ini cewek-ceweknya cantik ya. Ya yang jual jus. Next time. Next time. Kakak Mimi Susio, mau pengen beli lah satu ya, ini. Mbak, satu yang original ya? Satu. Gak ada. Masih ya? Aduh. Panas banget, guys. Jadi gue nggak modus-modusin dia karena gue ya emang gamut aja. Sekarang lagi panas anjir lah, gue pengen pulang tidur. Tidur mulu. Janganlah. Aduh, panas banget. Keluar siang bolong-bolong anjir. Ah, enak banget kena angin-angin gini nih, enak. Ah. Jadi kesannya, guys ya. Apa ya? Konten kali ini cuman intinya gua cuman ya keluar bentar aja, cuma mau beli paketan kuota dan ya udah selesai gitu. Gitu doang. Tapi kalau kalian nonton sih gila lah. Thank you lah gitu. Nontonin orang gabut lagi nonton orang gabut. Gimana konsepnya nih?
Tapi gue pengen beli cemilan apa ya? Enggak, panas. Wih, gue nggak pakai sarung tangan lah. Gue sebenarnya pengen nyerah tapi mau gimana lagi. Emang dong apa kayak rugi dong dari kemarin-kemarin gue ngevlog di sana sini kayak orang tolol. Si gue mau nyerah aja gitu. Sekarang lagi absen loh. Ayolah semangat guys. Kalian lo mau beli H2? Ih, H2. Wes. Jangan A2 dulu lah. ZX25R lah tercapai, amin. Ya udahlah guys, mungkin cukup sekian aja ya konten gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, ya thank you. Sorry ya, kemarin-kemarin gua telat upload. Dah, bye. Bukan telat upload ya, emang nggak bikin konten. Bye.